Kabar mengejutkan menimpa artis Vero Walando. Pemain sinetron Diam-Diam Suka itu baru saja mengalami kecelakaan di lokasi syuting. Vero terjatuh saat berlatih adegan beta dance atau menari Selasa sore lalu, hingga mengakibatkan patah di bagian tangan dan empat jarinya, serta patah gigi dan robek di bagian bibir. Peraih Piala SCTV Awards 2014 sebagai aktor pendukung paling ngetop itu, lantas dilarikan ke rumah sakit di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Musibah itu tentu saja membuat Agatha Priscilla sang kekasih panik. Di rumah sakit, personil girl band itu tampak selalu menampingi Vero dan menunjukkan perhatiannya. Lantas seperti apa persisnya kronologis kecelakaan itu? Ya, lagi syuting sinetron Diam-Diam Suka. lagi latihan, biasa latihan dance untuk next scene ya. Jadi pas lagi latihan, kecelakaan di situ. Ada satu gerakan yang ya gerakannya cukup ekstrim lah. Jadi gerakannya diseret sama dua orang dari bawah, terus kayak salto gitu ke depan, terus ngebleng di atas, jatuh. Nah, pas jatuh itu kena muka duluan, sama ini tangan ini patah empat. Yang ini patah, jari-jarinya patah. Ini patah. Jadi ini harus operasi. Iya, darah kemana-mana udah pokoknya. Untung sadar. Jadi kalau aku kan apapun yang terjadi harus sadar gitu loh, harus kuat, harus. Pokoknya kalau aku kan, aku udah pernah jatuh dari panggung, ketiban speaker, jatuh lagi muter, jatuh, gak apa-apa. Ini doang parah kayak gini, karena memang ngebleng dan muka itu yang dek. Dan ya Tuhan baik lah, maksudnya walaupun kondisinya kecelakaan kayak gini, tapi Tuhan baik. Karena dokter bilang untung gak rahang bawahnya. Kalau rahang bawahnya yang geser, aduh, lebih repot lagi. Itu dia, makanya aku gak tahu, mungkin kalau aku ngelihat kejadiannya mungkin aku pingsan kali. Aku gak kuat. Enggak, jadi aku waktu itu baru banget nyampe lokasi, pas dia baru dibawa ke rumah sakit. Juga Abang Derby, jadi nyamperin mobil aku. Aku kira mau kenapa kan, terus ternyata katanya Vero lagi dibawa ke rumah sakit. Aku bilang kenapa, dia jatuh segala macem. Wah, aku panik, aku langsung bilang ke sutradaranya, aku bisa gak ke rumah sakit dulu gitu. Akhirnya bisa, terus aku ke rumah sakit dulu, baru aku langsung ke sakit.